Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aiting Lisius, Aidit Couple, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayang kalian, tentunya di channel Aulia TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, pada hari ini kita akan melihat gaya TikTok Ayu Ting Ting bersama Krisna Fahrezi dan kawan-kawan. Wow, lucu sekali ya. Dan pastinya sangat menyenangkan bisa goyang TikTok bersama artis idola kesayang kita, tentunya yaitu Ayu Ting Ting. Di sini gaya TikToknya selain sebagai hiburan juga bisa digunakan sebagai olahraga. Mantap bukan? Kita doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran atas segala pekerjaannya dan segala urusannya. Oke, di sini ada berita yang kedua, yaitu masih dengan kegembiraan hati Ayu Ting Ting yang kemarin mendapatkan serangkaian bunga cantik indah, bunga mawar merah mekar mempesona semekar hati Ayu Ting Ting. Semoga ini adalah pelabuhan cinta terakhir Ayu Ting Ting terhadap adik Jais. Semoga Ayu Ting Ting selalu diperlukan seperti ratu, seperti keinginan Ayu Ting Ting. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Aditya. Semoga dilancarkan niat baiknya menuju hari bahagia. Di sisi lain, ketika Ayu bahagia, di sini kita akan melihat perjuangan seorang sahabat, yaitu Robby Purba. Dilansir dari akun Instagram @5425, abang Robby Purba, meneng Ayu yang baik, wish you, pokoknya untuk Ayu Ting Ting, dia selalu ada ketika Ayu Ting Ting sedang terluka. Dan di sini hebatnya Robby Purba selalu memberikan kenyamanan kepada Ayu Ting Ting dan selalu memberikan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Tapi di sisi lain, sepertinya Robby Purba menaruh harapan cinta terhadap Ayu Ting Ting. Tapi yang namanya jodoh sudah ditentukan oleh Allah ya. Bang Purba sama Neng Ayu harus berteman, best friend forever, untuk selamanya. Dan di sini Bang Robby harus melepas Ayu untuk yang kedua kalinya. Semoga Bang Purba mendapatkan jodoh yang lebih baik, yang lebih segalanya dari Ayu Ting Ting ya. Dan untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan jodoh yang tepat pula. Semoga keduanya diberikan kelancaran dan diberikan kesehatan baik rohani maupun jasmani. Terima kasih untuk Bang Purba yang selalu ada untuk Ayu Ting Ting di kala suka maupun duka. Kita doakan yang terbaik untuk Bang Purba, semoga mendapatkan jodoh yang lebih baik dari Ayu Ting Ting. Begitu juga sebaliknya, Ayu Ting Ting mendapatkan jodoh yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk siang hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.